Halo sahabat YouTube semua, kembali lagi di Surya di Artawan Channel. Nah, hari ini saya sudah berada di Pond Danu atau Pondok Dajan Danu yang berada di daerah Dugul. Ya, seperti apa tempatnya? Jadi tonton terus video vlog hari ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe kalian. Oke. Oke, buat teman-teman jalan-jalan santai semua. Nah, memasuki wilayah Pond Danu ini atau Pondok Dajan Danu ini, kita harus membeli tiket. Untuk tiket masuknya itu Rp25.000. Nah, jika kalian ingin istilahnya include dengan makan, itu tiketnya Rp100.000 per orang ya. Jadi kita akan explore apa aja ada yang ada di Pond Danu ini. Oke. Nah, ternyata di Pond Danu ini menyediakan spot-spot foto yang instagramable. Ya, jadi juga ada penginapan juga. Jadi kalau kalian mau menginap, ini rekomendasi. Nah, di Pond Danu ini selain menyediakan spot fotografi, juga ada restoran seperti yang di belakang ini. Dan cukup keren tempat ini. Walaupun tidak terlalu besar, tapi spot-spot fotonya cukup menarik. Nah, di sini ada bangkai kapal dibuat untuk spot juga. Keren sih, saya mau ke atas ini. Oke. Sobat jalan-jalan santai semua. Seongkok kapal ini bisa dijadikan banyak sekali spot foto di sini. Kreatif sih idenya. Keren pokoknya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke spot foto berikutnya. Ternyata dekat danau ada juga kayak kafe kecil gitu buat nongkrong. Keren. Yuk kita lihat yuk. Cukup keren sih buat santai. Jadi sekalian pesan minum dan lihat pemandangan danau, keren abis. Selain menyediakan kafe, Pond Danu juga menyediakan kayak dermaga kecil. Hey.
Jadi sepertinya kita bisa menyewa boat untuk tur keliling danau ini. Gokil sih. Baiklah sobat jalan-jalan santai semua, berakhir sudah video jalan-jalan saya di Pondanu, Pondok Dajan Danu di daerah Bedugul. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya mengatakan tempat ini memang khusus untuk fotografi dan banyak sekali spotnya di sini. Buat kalian pecinta fotografi dan buat apa namanya Instagram, ini recommended sekali, ya. Nah, jadi sekian dulu vlog hari ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalian. Oke, sampai jumpa di jalan-jalan santai berikutnya. Bye.